Ustaz, manusia kafir hanya 60 tahun lantas meninggal tapi di neraka kelak kekal abadi. Di mana keletak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebaliknya Allah kasih pilihan. Kalau dia cuma beramal soleh cuma sebentar, kemudian dia di akhirat juga kekal abadi, ya. Allah kasih pilihan. Adil dua-duanya, ente berbuat baik semua sebentar, enggak sampai 60 tahun. Ente dikasih kesempatan untuk bertobat. Ente bermaksiat 100 tahun, hari terakhir ente bertobat, masuk surga. So, Allah kasih 60 tahun ente tidak bertobat kepada Allah sama sekali, hak Allah untuk mengadab ente. Sama, Allah juga orang beramal sedikit, Allah kasih kenikmatan abadi selama lamanya. Ya. Dan ini menunjukkan dia sangat tidak tahu berterima kasih Allah menciptakan dia, Allah yang beri rezeki kepada dia, kemudian ternyata dia beribadah kepada selain penciptanya. CT original.